Halo Sobat Gamer, selamat datang di Askolil Channel, channelnya gamer kita-kita. Kali ini kita kembali membahas Cyclop, tips dan trik agar menang mudah ya. Kita bermain bersama Link, kita mabar berdua. Linknya adalah ponakan saya sendiri, bocah berusia 10 tahun. Tapi tenang, dengan Cyclop kita akan gendong. Seperti biasa, kita ambil midline. Usah kita kena stun, waduh face bot tidak masalah. Cyclop termasuk hero lead. Tampaknya mereka rusuh ya. Kita butuh nolong Linknya. Minion kita tidak dapat. Baik, kita coba usir mereka. Kita meninggal kembali, terlalu rusuh mereka. Kita masih level 1. Sobat Cyclop, untuk kalau kita dalam tekanan, lebih baik kita main aman saja. Mulai dari sini kita kumpulin gold sama XP aja, yang penting jangan mati kembali. Kita coba main safe untuk awal-awal karena kita sudah pasti ketinggalan gold. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Awal bukanlah sebuah akhir. Kita masih punya kesempatan. Kita coba farming dulu, kita ambil gold dari minion. Oke. Dapat ya. Lumayan, dapat 1. Kita coba room ke atas. Susunan tim kita agak kacau ya karena assassin-nya ada 2. Maklum, mabarnya sama bocil 10 tahun. Oke, jangan sampai ketinggalan minion mid. Kita coba roaming ke bawah. Kasihan Brody-nya kena ganking. Lawannya berhasil lolos, mana kita habis, kita coba recall aja. Tampaknya 3 lane kita tertekan ya, karena gold dari awal sudah kalah. Skornya 2-6, kita ketinggalan. Oke, kita ambil Pokemon dulu. Jangan lupa farming minion mid. Kita coba bantu bawah. Nah, ada lensi. Ya, terlalu banyak cover ya. Oke, kita balik dulu. Oke, kita dapat lensi ini. Waduh, Linknya meninggoy. Gak apa-apa, dapat 2. Kita recall dulu, tidak memungkinkan untuk lanjut war. Oke. Rangkul
dapet, dibales lagi perangkunya. Udah. Oke, kita balik dulu. Waduh, tidak dapat. Linknya tidak mau bantu. Nah, lumayanlah linknya dapat satu. Sinyalnya agak lag ya, tapi tidak masalah. Cyclop hero yang cukup mudah walaupun lag. Kita masih tetap bisa angkat tim biar win. Skornya kita jauh. 5-12, tidak apa-apa. Kita coba backup atas. Kita cari minion tengah. Oke, dapat. Oke, tarik mundur dulu. Tower bawah sudah hancur. Oke, kita bantu Link. Lumayan turtle biar kita dapat ngejar gold. Nah, meninggal tapi lumayan lah dapat gold. Dapat 3. Oke, kita clear mid dulu. Karena linknya agak aneh, kita ambil aja blue buffnya. Tapi lensenya lebih butuh kayaknya. Saya tinggal aja. Cyclop ini hero yang cukup boros untuk di awal-awal sebelum kita punya buku. Oke, kita clear. Mana sudah mau habis. Kita balik dulu. Kita tidak bisa menggunakan sembarangan skill kita karena mananya cepat habis menggunakan skill 2 karena cooldownnya cepat. Oke, kita tembak ya, sepertinya lolos. Gak apa-apa lah, diganti sama ini kayaknya meninggal. Nah, dapatnya ya, ternyata dicuri sama Frankonya yang dapat skill. Waduh, kita kena ulti. Rangkonya yang diangkat. Tower mid kita hancur. Nah, lumayan berat ini gamenya. Rangkonya meninggal kena geng. Oke, kita dapat Theodora. Iya, nggak dapat. Flame shotnya sudah habis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita cover ini dulu. Oke, kita ambil minion dulu. Oke, kita kabur dulu. Oke, ya Brodynya yang dapat. Kita tarik mundur. Kita ambil Pokemon aja kalau gitu. Lumayan dapat. Kita coba push atas. Nah, mudah-mudahan dapat. Sebenarnya Cyclop ini tidak begitu bagus ya untuk split push, tapi apa daya karena tim kita war mulu walaupun skornya jauh tapi maksain war. Nah, dapat satu. Oke, balik dulu. Chowheadnya sudah mau kesini untuk Devon. Oke, lawannya di atas satu, di tengah tiga. Oh, Selene-nya ke atas berarti di atas 3. Kita harus ya untuk mapnya ya. Kita harus
pantau terus minimap biar bisa baca pergerakan lawan. Oke, Selena di situ, Lancelot-nya apakah bisa kita tolong? Kita coba tolong. Aduh, lag banget ini. Oh, aduh, kita malah ultinya ke monster ya. Bener-bener lag. Jaringan kurang mendukung. Apalah daya. Untuk Cyclops ini kita tekankan lagi ya untuk penjelasan skillnya. Sebenarnya Cyclops merupakan hero yang skill 2 oriented, atau orientasinya ada di skill 2. Kita harus jago menggunakan skill 2 ini sebisa mungkin. Skill 2 nya mengenai lawan biar cooldown skill 1 sama ultinya cepat kereset. Pasif dari Cyclops adalah skillnya kalau mengenai itu mereset cooldown lebih cepat skill yang lain, karena skill 2 memiliki banyak bintang-bintang, jadi resetnya beberapa kali lebih banyak dari skill yang lain. Ya, kita kena shutdown. Ya, apa-apalah. Tim kita mulai mengimbangi, boy. Tenang. Oke, kita coba pakai freeze ya. Item freeze karena musuhnya sudah cukup kuat. Goldnya sudah pada jadi itemnya. Oke. Oke, Selena, kita coba backup. Oke, dapat satu. Lumayan, kita bisa shutdown tahap di Aidoranya. Combo skillnya sudah mematikan sekali. Ya, udaranya sudah mulai sombong. Kita tunjukin biar mingkem dia. Kita buat dia kalah biar tahu rasa. Oke, kita dapat lensenya. Oke, Brody-nya bagus, dapat lagi. Kita ada freeze, dapat lagi. Ayo maju, nggak berani ternyata. Ayo, ayo dara yang sombong ini kemana? Kita ambil aja buffnya. Lumayan, sudah killing spree aja, kita nggak terasa. Waduh, kena wipeout, kasihan sekali dia. Oke, patah-patah. Brody-nya kena culik. Oke, kita hajar nih one-one-nya. Oke, mega kill nggak terasa. Mana ayudaranya ini? Tapi mana kita sudah mau habis? Si lolos. Oke, kita cover. Udah gak bisa, kita harus mundur ini. Oke, tarik mundur dulu. Minion bawah itu sepertinya nge-push, gak ada yang defend. Kita kasih aja Brody-nya red buff. Itu masih bor aja di sana kayaknya.
susah itu, waduh linknya. Teman mabar kita boy, linknya ponakan sendiri meninggal lagi. Oke, kita masih selamat. Waduh, dikejar terus. Oke, freeze. Waduh, gak nyampe freeze. Oke, lumayan linknya ponakan kita bisa kill akhirnya. Kita clear ini dulu. Lumayan dapat gold dari minion. Sebenarnya sudah full slot sih, itemnya sudah full. Nge-lag banget skillnya sampai enggak mengenai minion ini. Wow, parah nih bata patanya. Waduh, wipe out. Teman kita meninggal semua, tinggal kita sendiri. Oke, kita coba dev lah. Okay. Pertahanan double, masih dihajar, digebuk, dislempar, disetun. Waduh, kena macam-macam. Kita sudah terpojok ya. Oke, okay, kita coba defend dulu ya. Tower kita habis. Dapat satu. Ternyata kena curi. Land slotnya yang dapat. Gak apa-apa. Lumayan dah, linknya bisa ngulur waktu. Kita bisa push mid. Kita juga bisa ambil lensi lawan. Wah, Eudoranya. Nah itu, kalau sombong lawan Cyclops ya itu akibatnya. Oh, kita kena geng lagi nih kayaknya. Wow, unstoppable sudah jauh hitnya. Kita masih tertinggal 10 poin ya, 11 poin, 34-1. Tapi secara gold harusnya sudah sama-sama kaya. Sudah lead banget ini, sudah menit 21. Kalau main Mobile Legend itu kalau sudah di lead itu kita cuman butuh kuat-kuatan strategi ya, karena gold sama XP kita sudah mentok, sudah nggak bisa beli-beli lagi ya. Belinya paling cuman ramuan-ramuan itu karena itemnya sudah full slot, kecuali tank mungkin. Biasanya telat tank untuk mencapai gold, mengejar gold yang lain. Tapi kalau sudah dua-dua gini harusnya sudah full slotnya juga di menit 22. Oke, kita ambil buff dulu. Lagnya kebangetan kalau ini. Oke, mudah-mudahan lebih lancar lagi jaringannya. Oke, kita coba clear ini dulu. Berlensinya jaga di situ. Kasihan Eudoranya. Kasihan sekali Eudoranya. Kita masih punya immortal. Dia yang nyulik, dia sendiri yang mati. Inilah kuatnya Cyclops, hero yang anti culik. Yang penting ketika kita mau roam atau kita mau ngecek semak-semak, kita gunakan skill 2 nya untuk masuk ke semak.
biar orang ya hero lain yang mau nyuli itu kena skill 2 kita, jadi kita dapat regen HP lagi. Oke, kita coba push aja. Sudah meninggal 3 mereka, sudah bingung fokus. Oke, jauh hitnya datang. Sebenarnya kita bisa end ya, tapi linknya malah mundur ke belakang. Harusnya yang defend cuma satu ini. Oke lah, gak apa-apa, kita tarik mundur dulu aja. Oke, kita dibantu Franco, tapi kayaknya lawan sudah pada hidup ya. Waduh ya, udaranya dendam banget itu. Kombonya langsung meninggalkan bangkainya Cyclops di depan. Oke ya, Kamelut ada di lock. Brody-nya dikejar-kejar, tapi Brody-nya dapat satu. Immortal pecah, iya, dihajar, langsung ditunggu dua hero lawan. Lance-nya datang. Ada di sini Wan-Wan, langsung mungkin Wan-Wan. Ulti kebuka. Dia salah ultinya malah ke Franco ya. Selamatlah kita sebagai Cyclops. Kalau Wan-Wan ulti, kita masih ada Winter Touchdown ya untuk nge-freeze. Atau alternatif duanya, skill 2 kita arahkan ke apapun di sekitar biar regen kembali nyawa kita ya. Oke, dia kena tipu, Winter kita aktif, dia nggak mau kabur. Harusnya end ya ini. Oke, kita masih hidup. Skill 2 kita masih nge-regen. Oh, Lensinya meninggal. Dia pakai Winter, dia selamat lagi. Kena tarik Franco. Immortal pecah. Meninggal ya. Tidak bisa kemana-mana dia. Lensnya terlalu nafsu sama lensnya kita. Dia selamat lagi. Sepertinya kita win. Oke lah, minionnya lebih jago ya daripada pushnya hero-hero kita. Kita kurang hero push. Oke, seperti itu ya cara main Cyclops. Jadi untuk skill 2 itu usahakan mengenai apapun. Yang penting skill 2-nya mengenai biar skill 1 sama ultinya kita cepat ke reset. Biar cepat bisa digunakan kembali. Auto MVP ya kalau pakai Cyclops. Cyclops memang hero yang sangat kuat kalau kita bisa menggunakannya dengan benar. Dan tahu tidak, kita mabar dengan hero link yang dapat coklat 3-0, luar biasa. Oke, sampai di situ untuk tipsnya. Salam gamer Indonesia.